Banyak setannya. Iya, banyak setan. Serem, takut. Senter bolong. Ini wae. Hah? Bahasa kampung iki. Udah ya. Bahasa Jawa, coy. Katanya banyak setannya. Ketompel di sini lagi ngeronda. Kita sapa dulu Ketompel. Om Adi. Loh, Rip baru nyampe. Jam segini baru nyampe. Barangkali jam berapa? Iya, Om. Kendaraannya tadi. Oh, udah tadi. Tanya orang mati misterius di sini, Rip. Habis dari orang mati misterius meninggal. Kemarin istrinya Mbah Rebo meninggal. Oh my God. Oke, kita lanjut lagi. Ya Allah, rumahnya serem banget. Kita pastikan semoga tidak ada hantu di belakang. Amin. Oh, ternyata rumahnya cuma sepetak doang, guys. Oke, kita mulai masuk aja. Cepetan jalan. Oh iya, kan dikunci. Coba aku tanya Om di Pos Kamling. Barangkali tahu kuncinya dititipin siapa. Eh, kita ke Pos Kamling tadi. Tanya sama mereka ya. Mereka tidur. Oh, kunci Pak Ali dititipin ke siapa ya? Oh iya, Rip. Lali aku. Mau ngasih tahu. Kuncinya dititipkan ke Pak Wirjo. Yang mana ya rumahnya, Pak? Selatan kuburan rumahnya. Kuburannya di mana, guys? Kita harus mencari kuburan. Oke. Okay. Aku mulai deg-degan nih. Tuh, ada sumur tuh. Pak Wirjo nih, Pak Wirjo nih. Pak Wirjo, kita ketemu Pak Wirjo, guys! Bruh. Kita sapa dulu. Orang apa jualan? Udah jam setengah satu, ya udah habis nasi gorengnya. Oh, Cadul ini ternyata habis kuburan rumahnya. Berarti kita ngelawatin kuburan dulu, habis itu rumahnya. Laura. Ini kuburan. Oke. Okay. Ada malam-malam begini disuruh lewat kuburan. Bu, di situ rumah. Iya. Cadul. Rumahnya Pak Wirjo. Pak Wirjo. Segala pakai kunci rumah ada di rumah orang. Assalamualaikum, Pak Wirjo. Anu, Pak, mau ngambil kunci rumah. Asal gini banyak membendi. Oh, iya, gak takut kamu. Guys, membendi itu artinya hantu, guys. Makasih, Pak. Awas lo, malam-malam gini banyak mati. Wih, apa itu? Lari. Harus sabur. Tomorrow. Ikus bisa serem banget ya, tadi ada pocong. Tentu samping berarti ini kan ya. Kau wajah mainnya? Penasaran tapi takut aku. Bun, itu lo ke toilet. What? Disuruh udah. Aduh, kebelet buang air nih, tapi gak ada air di toilet. Aduh, ribet banget ya ini rumah. Gak ada air, disuruh ke sumur lagi. Bunda, hati-hati ya kalau ketemu kuntilanak. Iya. Aku, di mana nih kita kemana nih? Sumur tadi sumur sebelah sini. Kaget gua. Iya, ada kuntilanak. Berarti ini nggak jadi ngambil air nih? Ambil. Nggak ada airnya. Ya udah, ke toilet musala aja. Di mana musalanya ini? Ada air kan kebel banget itu. Ada rombongan nasi goreng, guys. Kayak si Udin lapar, guys. Dia ngedenger suara rombongan nasi goreng. Satu bungkus ya, Cak. Pedes pol ya. Kok diem aja? Kamu kenapa? Wah, gak beres nih. Ah, pulang aja. Iya, pulang. Suruh pulang. Dimarahin emak. Kita disuruh pulang. Ini disuruh pulang. Ini udah pulang. Ini pulang. Tadi dikirain Cadul. Ternyata enggak. Cadul tidak jualan. Udah malam. Nani. Tidur ah. Besok aja cari makan. Arif. Untungan tanda ada orang mati. Si Arif mau keluar. Keluar dulu dah sebentar. Cadul kenapa? Cadul meninggal. Nani. Tadi saya lihat dia jualan di depan musola. Tapi aneh kelihatannya. Terus tahu-tahu hilang. Ya Allah, Cadul kejar-kejar. Tadi perasaan pas kita ke rumahnya Cadul, dia masih hidup tuh. Iya, tadi kan lihat berdarah-darah. Duluan ya, Pak, Bapak-bapak, saya ngantuk mau pulang. Akhirnya bisa tiduran. 6.5 hours later. Oh ya guys, kalau di siang bolong gitu, setan-setan lagi pada dikurung, guys. Wow, ternyata begini toh suasana pagi hari. Oh ya guys, aku dulu tuh kayak pernah punya teman gitu. Kakaknya itu
Enggak, kamu tuh dulu punya teman bahayalan, teman kecil, tapi nggak kelihatan. Kamu inget nggak? Iya, bunda. Iya, rambutnya pendek, mukanya tuh mirip kamu gitu, tapi dia lebih serem, rada tua gitu. Terus rambutnya tuh warnanya putih, terus sering ngajak main kamu. Gila, Eka, main yuk. Tapi kamu tuh nggak sadar, kamu tuh masih umur 2 tahun. Kamu tahu nggak sih, kemana-mana dia pergi, kamu ikuti. Kamu aja, apa? Please, aku aja yang cerita. Oh, iya. Jadi dulu itu aku punya teman namanya, bilang aja CCT, nama singkatan. Nah, kakaknya itu namanya Brian. Nah, itu sekeluarga itu sama neneknya ya, namanya itu Bu Surti. Coba ada kembangan ya, gak buang-buang waktu jalan sejauh ini. Nah, itu adik keluarga Bu Surti itu neneknya si Siti, sama kakaknya Burhan deh. Ya cepetan, lama banget tuh. Jadi Siti. Burhan sama Siti mencintai. Cerita lucu apa cerita horor sih? Itu cerita, itu tuh kakak beradik cewek cowok. Itu nama papanya bilang aja ya, beres. Bu sama si Bur, si Bor. Ada pocong. Banyak banget. Ada kuyang. Siang-siang ada pocong sama kuyang, kok bisa? Ini lucu banget. Lucu, gelendet-gelendet. Itu juga. Sejauh ini capek banget nih. Itu juga di depan. Oh, banyak banget. Oh my god. Dia lompat-lompat ya guys, kayak monkey lagi atas pohon. Suaranya makin gede. Takut. Bulu guduku. Oh, itu dia. Halo, Gong. Lagi di mana, Bro? Ya, Rip, di rumah ini. Halo, ya, Bang Jono. Halo. Mau apa dengerin? Kenapa tadi katanya? Gak tahu. Cari sumur mau ngapain? Sumur, kamu aja yang main. Cari sumur. Gak mau gantian. Gak mau. Aku tuh kalau kompanya bener-bener deh, nyuruhnya kayak gini-gini mainannya. Nah tuh dia tuh, sumurnya tuh, ada bapak gendut nih. Oh, ini katanya sumurnya beracun guys, kita harus mengecek ini sumurnya. Ini namanya Bapak Cak Dul. Pak Wiryo. Oh, Pak Wiryo. Oh, Pak Wiryo, bun. Airnya butek, gak bening kayak dulu. Iya sih, Pak, kemarau nih. Oh, iya, Pak, minta airnya yang ada di timbel nih. Saya mau pakai sampel, saya mau kirim ke lab teman saya. Oke, silakan mau Pak pakai sampel, mau saya kirim ke lab teman saya. Guys, kayaknya air sumurnya beracun nih, guys. Makannya yang menyebabkan orang-orang pada meninggal. Kayaknya air sumur, dari air sumur deh. Iya, nih, bun, kita tadi mau ke kantor pos, mau ngirim sampel air sumur. Oke. Menerima titipan pos kilat maupun bisa ke Indonesia jalur dekat. Permisi Pak, mau kirim paket. A few minutes later. Kenapa nih? Itu kan Pak Wiryo kejang-kejang. Pak, Pak Wiryo kenapa Pak? Tolong. Aduh, gimana nih? Katanya gitu. Wah, dikasih CPR nih. Terus ke sana. Aku nggak tahu harus buat apa. Puyeng nih, pulang aja. What? Serem nih kampung. Apa benar masalah air ya? Tahu nggak? Tunggu dulu ah. 3:28 a.m. Itu di HP. Rip, udah dikirim sampelnya. Udah tadi siang, apa besoknya nyampe? Oke, ke alamat kantor kan? Iya, Rip. Oh my god, ada yang meninggal lagi guys. Sahur. Iya iyalah. Oh my god, kenapa ini? Ada anak kecil, bun. Bukan, lagi nih, Pak. Ternyata banyak yang kenjang-kenjang terus meninggal. Oh no. Arif sampai gak kuat, katanya dia mau pulang. Iya, Gong. Rip, kakaknya baru sampai tadi. Beneran, Rip. Air kampung lu toksik, Rip. Bilangin orang-orang jangan ambil air dari sumur. Beneran, pantesan. Beneran? Iya, Rip. Selain beracun juga kadar bakterinya banyak banget, keh. Yaudah deh, Gong. Si Arif besok dijemput sama si Agung. Jadi dia mau kemana? Ke Pak RT, ke rumah Pak RT. Oke. Ayo, Bun, kita cari rumah. Jangan, ini ulangnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Iya, Pak. Si Arif kemarin kirim sampel ke air sumur dekat musola itu ke lab. Ternyata di tes air sumur di kampung tercemar beracun. Loh, kok lagi-lagi pocong? Rumah gue di mana? Banyak banget, demi Allah. Banyak banget. Aku mau balik ke rumah. Alhamdulillah, udah masuk rumah.
7:59. Akhirnya udah siang. Oh, si Agung jemput pakai mobil mewah. Mantap. Ini mewah banget ya. Yuk. Yeay! Kali ini berhasil. Mantap. Oke, guys. Udah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.